Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Dedi Rosadi, dari channel Derosa Otomotif. Oke, baik. Bagaimana kabarnya saudara-saudara semua? Semoga dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Saudaraku, pada kesempatan ini saya ingin mereview mobil Toyota Innova tipe V diesel bertransmisi otomatis. Nah, ini mobilnya kece banget loh saudara. Insya Allah mobilnya bagus banget. Rekomendasi, kita jual juga nggak terlalu mahal. Kita buka di harga yang bisa merekomendasikan saudara. Untuk yang kredit pun bisa. DP 40 juta masih bisa nego. DP minimal 40 juta ya. Masih bisa nego. Saksikan terus sampai habis biar enggak gagal paham. Yang paling komplit ya, saudara. Innova V bertransmisi otomatis warna hitam tahun 2017. Semua interior eksteriornya masih original asli, bawaan dari pabrik. Insya Allah mobilnya nggak ada PR ya, tinggal dipoles aja. Untuk kilometer pun masih cukup rendah, sekitar 60 ribuan kurang lebih ya saudara. Yang tipe V bertransmisi otomatis, insya Allah mobilnya aman, nggak bekas banjir dan tidak bekas nabrak. Rekomendasi buat saudara semua. Yuk kita nyalain mesinnya. Baik, yang pertama kita lihat sealer-sealernya di kap mesin. Kap mesinnya masih utuh, bawaan asli original pabrik ya, masih utuh, tidak ada yang sambungan atau bekas cedera. Semuanya rapi, asli bawaan pabrik. Dan untuk apronnya maupun bullheadnya masih asli, bawaan dari pabrik. Semuanya masih lempeng ya, tidak ada yang bengkok atau bekas eksiden. Dan untuk mesin pun masih kering, tidak ada yang rembes, suaranya masih langsam, garing, tidak ada bekas rembes-rembes mesin atau bunyi yang pincang. Insya Allah mobilnya rekomendasi ya saudara. Ini mobilnya sambil dipakai ya, ongoing. Kita jual di 310 juta masih bisa nego. Bisa langsung menghubungi saya. Innova V diesel bertransmisi otomatis. Untuk harga bisa langsung bypass ke saya, 310 juta buka harga, masih bisa dinego ya saudara. Bodi-bodinya pun masih kaleng nih, belum pernah masuk cat, dan di ban pun masih cukup tebal, sedang lah ya, lumayan. Bannya asli, bawaan dari tahun 2017. Bannya masih cukup ya. Kita lihat di bagian belakangnya, bagasi. Nah, ini kebetulan kita masih pakai. Jadi kilometer 60.000 masih ongoing. Kita lihat sealer belakangnya, semua masih pada utuh, tidak ada bekas eksiden. Insya Allah mobilnya tinggal pakai, tidak ada PR sama sekali.
Innova V bertransmisi otomatis diesel tahun 2017. Oke, baik. Kita ada lagi Expander. Expander tahun 2018. Pajaknya Agustus di bulan 8. Tipe ultimate tertinggi ya, saudara. Semua daleman interior eksterior masih sangat komplit, masih sangat bersih, wangi, tidak ada rusak ataupun cedera di dashboardnya. Semuanya masih utuh. Kilometernya baru 17.000 ya, bertransmisi otomatis. Kilometer asli 17.000 untuk grip-grip di handle setirnya masih sangat bagus ya, rata. Kita cek. Kita cek ke mesin. Untuk kap mesin masih asli bawaan dari pabrik. Apron, bullhead, sasis semuanya masih aman. Tidak bekas banjir, tidak bekas nabrak ya. Mobilnya rekomendasi buat saudara semua. Mesinnya masih ulus, masih halus, langsam, tidak ada bekas cacat. Ini penampakannya, kita jual nggak terlalu mahal ya, saudara. Saya jual 210. Masih bisa nego. Negonya langsung ke showroom saya aja. Negonya di showroom atau bisa langsung hubungin saya. WA saya. Untuk ban-ban pun masih sangat tebal ya, saudara. Kalian bisa langsung pakai. Bannya pun masih asli bawaan dari pabrikan tahun 2018. Sesuai dengan tahun. Jadi ini mobil belum pernah ganti ban ya. Dan bannya pun masih sangat tebal. Ini yang ban depan ya. 2018. Asli bawaan dari pabrik bannya. 310 masih bisa nego. Mobilnya cakep. Bodi-bodinya semua masih original. Kebetulan ini mobil belum pernah saya cat loh. Jadi untuk keasliannya insya Allah mudah-mudahan bisa merekomendasikan saudara. Untuk harga 310 kita langsung nego di tempat. Bisa langsung hubungin saya untuk cek unit maupun test drive. Mobil ini bisa cash atau kredit. DP 40 juta kita atur nanti angsurannya. Untuk interior. Masih bening banget ya, saudaraku. Insya Allah nih, mobilnya rekomendasi untuk yang membutuhkan Expander. Expander tahun 2018. Bertransmisi otomatis, tipenya ultimate yang paling tertinggi. Kita lihat penampakannya. Mobilnya masih kinclong banget ya. Ini belum kita bersihin, belum kita poles. Kondisinya sudah very good, insya Allah. Ini penampakannya ya.
mobilnya bagus banget, masih ori. Kalau menurut saya sih ini mobil insya Allah nggak ada sepletan ya, nggak ada sepletan. Oke, baik ya. Berikut yang telah tadi saya reviewkan. Semoga bisa menjadi bahan pertimbangan dan rekomendasi saudara yang akan membeli baik cash ataupun kredit. Bisa langsung WA saya, Japri. Akhirul salam, apabila ada kekurangan dari segi penampilan maupun penyampaian, mohon maklum adanya dan mohon dimaafkan. Saya tutup, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.